Senengannya Jawa pedas yang biasa-biasa aja ala deso. Kebetulan saya punya terong nih. Terong yang budek-budek kayak terong Indonesia yang udah lama. Sayur terong santan pedas jos. Ini yang di terong sini yang ala deso-deso nih. Di sini dimakan enak banget. Habis bersih-bersih mau masak ya. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan channel saya Dija Taiwan ya teman-teman. Ini lagi nyiapin masakan mau nyayur terong ya teman-teman. Kebetulan saya punya terong nih. Terong yang budek-budek kayak terong Indonesia yang udah lama nggak tak sayur, agak sedikit busuk sih, nanti yang busuk tak buang ya teman-teman, nggak disayur eman-eman karena di sini sayur terong mahal, terong di Taiwan sangat mahal sekali ya teman-teman. Jadi ini mau tak masak santan pedas ala Jawa. Saya orang Jawa, masaknya senengannya Jawa pedas yang biasa-biasa aja ala deso. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut masak sayur terong santan pedasnya, jangan lupa ya teman-teman semua kasih dukungan saya, kasih support saya. Semoga teman-teman semua yang selalu hadir kasih dukungan dan support saya, semoga sehat selamat panjang umur, banyak rezeki dan sukses selalu. Oke teman-teman, yuk lanjut ikutin saya nyayur terong pedas santan nih. Terongnya budek-budek kayak terong Indonesia. Sayur terong saya udah tak siapin. Saya nanti nyayur terong santan pedas sama goreng ikan. Sayur terongnya mau tak kasih rebon ya. Udang kecil-kecil yang kering itu, rebon apa ebi itu. Ini sama sisa santan masih. Ini bumbunya, bumbunya cuman sederhana, cabe, bawang merah, bawang putih, lengkuas. Laos ya teman-teman, sama masako, sama terong. Ini terongnya kayak terong Indonesia, enak mantep ini. Oke teman-teman, tak lanjut ya masak terongnya. Ini terongnya udah tak cuci ya, ini yang udah busuk tak buang. Soalnya udah lama ini di kulkas nggak pernah saya sayur. Kayaknya kok kasihan, eman-eman banget di sini terong mahal. Ini terongnya udah jelek ya, karena udah lama banget nggak tak sayur. Mau tak buang sayang, tapi nggak apa-apa deh, masih enak ini. Mau goreng ikan sama mau goreng terong ya teman-teman. Cabenya tak goreng ya. Ebinya udang kecil ini udah tak cuci ya teman-teman. Kasih Royco ya, ini saya adanya masako. Kasih gula secukupnya, terus ini kasih micin. Masukkan terongnya. Terong yang udah digoreng tadi. Ini ikannya. Ini sayur terongnya udah matang ya. Sayur terong saya udah matang. Terong santan pedas maknyus kayaknya nih. Ini ikan nila gorengnya.
rasanya kayaknya mantap banget, lezat, gurih, asin, pedes. Yuk kita icipin yuk, rasanya kayak apa sayur terong saya. Pasti enak, jos, gandos, maknyus. Bumbu sederhana, tapi enaknya luar biasa. Tak nyobain sayur terongku, ini terongnya, ini ikannya, kayaknya enak banget, mantap, maknyus, baunya sedap banget. Tak cobain ya, ini terongnya. Ini terongnya. Tak cobain dulu. Doa dulu sebelum makan. Oke, tak cobain. Enak apa enggak? Masih panas ya teman-teman, saya terong masih panas banget dulu. Tapi tak cobain deh. Enak banget. Walau terongnya udah apa agak kadaluarsa ya, tapi rasanya enak banget ini. Enak kayak sayur ikan. Ini ikannya. Masih panas, kemedul. Panas, pedas, asam, asin. Enak banget deh. Sayur terong santan pedas. Ini ya terongnya maknyus. Ini ikannya. Ini ya teman-teman terongnya nih, kayak ikan ini. Pokoknya di sini yang di Taiwan sini yang ala desa-desa nih, di sini dimakan enak banget. Ini terongnya maknyus. Sekarang udah kenyang. Sayur terong santan pedas, jos, enak banget, pedas, asam, asin, gurih, lauknya ikan, enak banget pokoknya teman-teman. Sayur terong santan pedas ala wong Jawa, bumbunya sederhana tapi enaknya menggoda. Ya udah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sayur terong saya udah matang, saya udah kenyang, rasanya in the best banget, jos, gandos. Sampai di sini dulu, terima kasih teman-teman selalu hadir dukung saya, kasih support saya, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua pada sukses, banyak rezeki, sehat selalu, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu, sampai besok jumpa lagi di channel saya yang sama, Dijah Taiwan. Oke. Zai jian, assalamualaikum. Ini sayur terongnya. Ini ikannya. Masakan Dijah Taiwan.